So, hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rata Pramesti. Kali ini aku mau jelasin tentang hasil analisis SNMPTN 2021 part 2. Jadi ini merupakan part 2-nya, karena part 1-nya itu udah diikuti oleh 10.000 orang ya. Bisa cek videonya yang ini. Nah, part 2 ini kita menganalisis berbagai faktor yang dimiliki oleh siswa, sehingga di situ kita olah datanya menggunakan teknik analisis di data statistik. Nah, lalu kita simpulkan bagaimana prediksi peluang. Nah, jadi prediksi ya, bukan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya prediksi, perkiraan, kita mengambil dari ya jumlahnya, sampel samplingnya gitu. Karena kan kita tahu bahwa pendaftar SNMPTN in realnya gitu bisa sampai ratusan ribu, dan pada analis ini tuh hanya 8.600. Jadi kalau misalnya kita persentasekan, ya hanya sekitar 1%-an nih yang ikut analisis di Admentor lulus kampus. Oke, jadi langsung aja, analisis ini didasarkan dari berbagai faktor. Faktornya apa aja? Jadi ada sekitar 12 faktor. Yang pertama akreditasi, yang kedua daerah, pilihan 1, pilihan 2, alumni jurusan 1, alumni jurusan 2, alumni PTN 1, alumni PTN 2, sertifikat KKM, rata-rata, dan peringkat paralel. Nah, aku mau jelasin satu-satu. Jadi, untuk akreditasi ini dibedakan menjadi A, B, C gitu ya. Jadi, pokoknya semakin baik akreditasinya, maka ya semakin besar peluangnya. Lalu untuk asal daerah, itu ada yang dalam provinsi serta luar provinsi. Jadi kalau misalnya yang memilih dalam provinsi, bisa dikatakan bahwa peluangnya itu lebih besar ya. Walaupun memang ada kemungkinan juga nih, kalau misalnya luar provinsi, lintas provinsi, itu masih ada peluangnya kalau misalnya track record dan indeks sekolahnya juga bagus ya. Lalu lintas jurusan, kalau misalnya sejalur, itu lebih besar daripada yang tidak sejalur. Selanjutnya, alumni jurusan dan alumni PTN, pokoknya semakin banyak alumninya, maka akan semakin memperbesar peluangnya. Selanjutnya, sertifikat juga semakin banyak, atau 3 ya maksimal, itu juga akan lebih bagus. Nah, selanjutnya KKM. Nah, KKM ini semakin tinggi, semakin bagus. Karena apa? Standar sekolah, jika sudah menerapkan KKM yang tinggi, berarti optimis bahwa siswanya itu bisa melewati KKM-nya itu dengan baik gitu. Jadi, kalau misalnya ada sekolah yang KKM-nya tinggi sama KKM-nya rendah, itu bisa dilihat juga gitu, standar ketercapaian siswa tersebut. Lalu rata-rata. Nah, rata-rata di sini kita mengambil dari 6 mata pelajaran untuk yang pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk rata-rata keseluruhannya juga kita mengambil dari pengetahuan dan keterampilan. In finally, sebenarnya sekolah ya yang menentukan apakah mau pengetahuan aja atau pengetahuan dan keterampilan, karena LTMPTN itu tidak memberikan apa ya, panduan khususnya gitu apakah yang dimasukkan itu input nilainya itu pengetahuan atau keterampilan. Nah, jadi di sini kita in generalnya ngambilnya pengetahuan plus keterampilan. Selain itu, jadi kalau misalnya rata-rata semakin tinggi, maksudnya ya di atas 86, itu memiliki peluang yang lebih besar ya. Kita ngambil data in generalnya. Lalu peringkat, nah di sini peringkat paralel, maksudnya jadi peringkat di jurusan tersebut, kamu tuh ada di posisi berapa? Kan yang masuk SNMPTN tahun ini berdasarkan persentase akreditasi ya. Jadi kalau misalnya A itu 40%, B itu berarti 25%, dan C itu adalah 5%. Nah, kalau misalnya peringkat paralel kamu semakin rendah atau misalnya di 1-40, nah itu memiliki peluang yang lebih besar. Nah, so just for your information, ini hanya prediksi. Nah, kita juga gak memberikan detail si angka-angkanya, kita hanya mencantumkan nilai peluang prediksinya, prediksi peluang akhirnya itu seperti apa, dengan pilihan 1 dan pilihan 2 yang kamu masukkan. Nah, jadi di sini ada 8.600 orang yang sudah input. Sebenarnya ada yang double data ya. Mungkin ada yang pengen mengecek gitu ya kesesuaian jurusannya. It's no problem. Nah, jadi setelah dianalisis dan menghasilkan satu prediksi persentase peluangnya, itu dapat diambil
kesimpulan bahwa yang memiliki peluang besar itu sebanyak 1.674 orang atau 19%, yang memiliki peluang kuning atau sedang itu 5.828 atau sekitar 68%, dan yang memiliki peluang merah kurang gitu ya, itu sebanyak 1.098 orang atau 13%. Nah, nanti kamu sesuaikan apakah kamu masuk ke prediksi peluang yang mana. Nah, saran dari kami, yang memiliki peluang merah itu adalah di kategori peluang yang rendah gitu ya. Disarankan mengganti jurusan dengan daya saing yang lebih rendah dan menambah faktor-faktor lain yang relevan. Semangat gitu. Jadi kamu sesuaikan lagi nih nilai yang kamu miliki sama pilihannya. Terus lihat juga apakah ada saingannya atau tidak, kayak gitu. Nah, nanti disesuaikan juga dengan indeks sekolahnya. Setelah kamu mengurutkan dengan benar, semoga gitu ya bisa lulus SNMPTN. Lalu untuk yang kuning itu kategori peluang sedang, disarankan menimbang lagi pilihan dengan pindah ke daya saing yang lebih rendah. Nah, kamu cek lagi apakah pilihan satu atau pilihan duanya yang kira-kira mau kamu ubah gitu ya, atau ya udahlah aku fix aja. Tapi misalnya kamu nambah sertifikat dengan ikut olimpiade atau ikut apa gitu, atau kamu cari-cari deh sertifikat, ada nih kayaknya 2 tahun lalu tuh aku pernah ikut ini gitu, aku masukin aja deh gitu. Karena dengan memperbanyak tambahan bobot seperti itu juga akan meningkatkan peluang semoga bisa menjadi lebih besar. Dan untuk yang peluang hijau, di sini berdasarkan kategori peluangnya dengan berbagai faktor itu sudah mencakup gitu ya, mencakup keseluruhannya. Jadi udah di atas 77%. Sarannya adalah pertahankan pilihan. Jadi paling PR-nya adalah mengecek kembali apakah ada saingan atau enggak. Kalau misalnya si alumninya cuma ada satu tapi saingannya misalnya ada 3, nah kamu cek lagi apakah saingan itu tuh lebih tinggi enggak nilainya daripada kamu. Oke? Nah, jadi sebenarnya itu aja hasil analisisnya. Oh ya, untuk hasilnya kamu bisa cek di link ini. Jangan search di Google ya, karena itu nggak akan ada. Searchnya di browser, entah itu handphone atau PC, huruf kecil semua. Nah, sebenarnya juga bisa dicek di webnya. Jadi kemarin kan kamu login di akun masing-masing, nanti bisa dicek juga ya. And then satu yang aku pesankan adalah untuk bisa lulus di SNMPTN itu bukan hanya faktor-faktor yang sudah tadi aku sebutkan itu bisa dipertimbangkan gitu ya, tapi selain itu juga ada faktor-faktor X gitu ya, seperti keberuntungan, rezeki, ya faktor-faktor yang di luar logika kita gitu. Sebenarnya itu tuh mempengaruhi atau enggak, itu bisa juga mempengaruhi gitu ya. Jadi jangan lupa, jangan terlalu tinggi hati, banyak-banyak berdoa semoga bisa lulus di SNMPTN. Nah, selain itu juga, jangan hanya menggantungkan untuk masuk ke perguruan tinggi hanya di jalur SNMPTN, tapi siapkan juga jalur-jalur lain. Seperti yang sudah aku jelaskan, ada 8 jalur masuk PTN. Banyak kan? Jadi, ketika satu pintu tertutup, bisa jadi pintu-pintu lain adalah memang rezeki kamu. Oke? Oh ya, ketika nanti kamu membuka linknya, itu nanti kan bakal keluar tuh hasil analisisnya itu. Kamu bisa untuk membuka si PDF-nya, download dulu aja, buka PDF-nya. Lalu nanti kamu baca dulu ketentuan halaman pertama. Nah, kamu juga baca tentang tips-tips yang kita berikan. Dan kamu baru search nama kamu. Ini tabelnya berdasarkan alfabet. Misalnya kalau di PC ya, aku search-nya pakai search find namanya Ahmad. Nah, di sini kan ketahuan ini bakal cukup lama ya, soalnya 200 lembar. Misalnya dari ini SMA 1 Lawang, 87%. Oke, berarti peluangnya besar. Nah, tapi kamu cek lagi ya, apakah pilihannya urutannya sudah benar. Itu tipsnya ada di awal. Lalu kamu cek juga antara saingan, terus keketatannya, seperti itu. Oke, so gitu aja informasi yang aku berikan. Semoga bisa bermanfaat ya buat kamu. Dan tungguin lagi program-program yang ada di Admentor Lulus Kampus, jadi jangan lupa di follow. Bisa juga follow IG aku, karena aku suka bahas-bahas soal di TikTok juga, jadi @retapramesti. So, gitu aja. Thank you for watching. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.